Sekolah Dasar Negeri 4 Menteng Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar pada Jumat siang. Beruntung saat terjadinya kebakaran tidak ada aktivitas belajar mengajar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada salah satu ruangan kelas. Sebuah sekolah dasar di Palangkaraya, Kalimantan Timur terbakar Jumat siang. Besarnya kobaran api ditambah banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melenyapkan bangunan sekolah. Setidaknya 5 ruangan, baik ruangan guru, ruangan kepala sekolah, serta 3 ruangan kelas siswa ludes terbakar. Beruntung saat terjadinya kebakaran, tidak ada aktivitas belajar mengajar karena jam pelajaran sudah selesai hingga tidak ada korban jiwa. Ada depan masjid, melihat asap, jubul. Langsung saya sabar di bapak ini kan, Pak, ada asap. Dari bagian atas. Kurang tahu juga dari mana, sudah jadi api sudah. Terus bapak lewat tadi ya? Sama bapak di bangka berapa? Puluhan pemadam kebakaran pemerintah kota Palangkaraya yang dibantu pemadam swakarsa masyarakat serta sebuah mobil water cannon Polda Kalteng akhirnya dapat memadamkan api setengah jam kemudian. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu ruangan kelas. Samsudinur, Palangkaraya.